Okey, seperti yang kita tahu, kita kehilangan seorang skateboarder, Yukimi Asaka. So, sikit sebanyak dia telah mewarnai dunia skateboarding kita. Dengan ini, saya bagi pihak Frontside TV ingin mengucapkan tahziah kepada family Yuki, terutamanya adiknya, maknya yang selalu menghadirkan diri untuk pertandingan. Bukannya senang untuk menerima kehilangan seseorang. Bukan kata familynya, kita juga terasa juga kehilangannya. So, Franza TV lakukan tirai takziah kepada Kim dan family-nya. Terus rumpuh, rasa diri.